sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oh, hati ini hanya rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ahli sirki wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Amma ba'du.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur wa minadh dhalali ilal huda. Hadirin sahabat terputuh rahimakumullah, indahnya hidup bila kita dalam istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman hidup akan lebih terarah. Dengan iman hidup akan bisa lebih bahagia. Sebagaimana Buya Hamka mengatakan dalam tafsir Al-Azhar, istiqomah adalah tegak lurus, tidak belok ke kanan, tidak juga belok ke kiri, artinya tetap tegak lurus ke depan. Hadirin sahabat terputuh rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwasannya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Namun kita sering tertipu pada kemewahan yang ada di dunia ini. Di saat kita mau istiqomah ada saja godaan yang datang menghadang, seperti banyaknya game online, YouTube, dan ajakan teman untuk tongkrong sana sini sehingga banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Sudah tidak sempat lagi memperbanyak zikir, sudah tidak lagi sempat untuk memperbanyak membaca Al-Quran, sudah tidak sempat lagi untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah sebagaimana yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Hadirin sahabat terputuh rahimakumullah, pantas saja jika Allah Subhanahu wa taala mensifati kehidupan di dunia ini sebagai mataul gurur, yaitu kesenangan yang menipu, menipu kita pada ketaatan, menipu kita pada ketakwaan, menipu kita pada keistiqomahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba maka allat tatwau innahu bima ta'maluna basir, yang artinya maka istiqomalah kalian di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepada kamu dan orang yang telah bertaubat, yang artinya maka beristiqomalah kalian di jalan Allah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan kepada orang yang bertaubat, dan janganlah kalian melampaui batas karena sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadirin sahabat terputuh rahimakumullah, menyadari kehidupan di dunia ini adalah kehidupan kebahagiaan yang menipu, harusnya kita sadar, memperkuat diri untuk selalu bisa terus melaksanakan ibadah secara istiqomah. Karena ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dilakukan secara terus-menerus. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala," yang artinya ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sahabat terputuh rahimakumullah, mari sama-sama kita mohon kepada Allah sebelum berakhirnya bulan suci Ramadan ini, semoga kita dijadikan orang-orang yang beristiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat terputuh rahimakumullah, sebelum saya akhiri kultum saya pada pertemuan hari ini, izinkan saya memberikan satu pantun. Naik sedan saat ke Bengkulu, begitu indah sambil ngemil kurma. Ramadan boleh berlalu, tapi semangat ibadah harus semakin beristiqomah. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.